Seorang tukang sol sepatu mendapat perlakuan yang tidak pantas dari seorang pria berinisial S, 25 tahun. Kejadian ini terjadi di depan pelabuhan Semangga Tua, Kota Ternate. Akibat ditendang, tukang sol sepatu tersebut pun terjatuh ke tanah. Kapolsek Ternate Selatan Ibtu Supriyadi mengatakan anggotanya kini telah mengamankan S sebagai pelaku penendangan. Selain itu, pelaku juga mengalami gangguan jiwa. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal melaporkan.